Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Alright guys, mengejut sekarang ni kita dengar Kari Harvard. Sekarang ni Arsenal nak Kari Harvard, call jam aku pun jam guys. Sebab aku tak expect langsung daripada mana dah tiba-tiba benda ni boleh menjadi kenyataan. Tapi awal aku cakap, aku punya first impression, aku macam terkejut. Yo, asal Harvard smart, banyak lagi pergi lain dalam member mungkin menghal gila kau-kau. And tak menyelesaikan masalah Arsenal pun. Tapi disebabkan aku dah cakap pasal point tu guys, aku nak cakap something else. Aku kena bagi tahu yang mana. Cuba kau fikir balik kan, proses kepala otak kau dalam Arteta punya sejarah transfer, yang big money transfer so far lah kan. Tak ada lagi yang tak menjadi lah, ataupun tak memuaskan. Ada yang tak memuaskan tu so far bukan big money, macam Lokonga, Tavares. So dari segi kualiti yang orang panggil masuk dengan high expectation sebab transfer besar berbagai, tak lagi tak menjadi. Ataupun yang mengecewakan tak adalah, mungkin biasa ataupun kau-kau function kan. Antara dua tu je lah. Alright, so Harvard eh. Tapi sebenarnya kan, aku tak faham satu lah. Satu is kenapa Harvard, sebabnya satu, dia tak menyelesaikan masalah. Kita tahu masalah Arsenal apa sekarang ni. Arsenal masalah, dia tak boleh nak score. Okay, dia tak boleh nak score. Sebab kalau aku tengok stats, aku dah usah balik stats so far season. Macam so far season ni, dia main score bawah daripada 10 gol guys. Right? Bawah daripada 10 gol bila dia main as a number 9, as a striker. And Arsenal sekarang ni nak score banyak sikit gol. Nak ada different style of play. Kalau ambil Harvest, dia takkan jadi different style of play. Dia akan jadi style of play yang sama. Cumanya, yang jadi beza apa dia guys? Yang jadi beza adalah dia boleh gunakan play-play itu dekat position yang dah ada. Contoh macam, okay, kalau terpaksa boleh mainkan Harvard dekat tempat Odegaard, Harvard boleh main dekat tempat Xhaka, Harvard boleh main dekat tempat Martinelli, Saka, Jesus. Faham tak? So dia boleh main kat position-position tu. At least bagi aku lah, alright. So aku faham dia sebagai macam extra player dalam position tu lah. And kalau betul Mamat ni dapatkan Mamat ni, aku tak rasa Arsenal akan go for Caicedo. Tapi aku nak Caicedo lagi. Tapi itulah, tapi kan, aku just satu aku cakap trust Arteta sebab dia dah banyak kali buat benda ni. So kepercayaan tu agak tinggi untuk dia buat keputusan yang betul. And tapi yang untuk menyedapkan hati dah ada Arsenal, aku cakap macam ni je lah, right? Sebelum tu dah ada Chelsea, kau pendapat kau? Kau tak nak tengok muka dia ke dah ke macam mana? Right? Sebab so far, kenapa Arsenal je sekarang ni? Mula-mula memang Real Madrid pun interested, tapi disebabkan Chelsea nak 70. So Real Madrid terus keluar pada transfer ni kan? So sekarang ni dia nak, kenapa Arsenal still ada? Sebab lepas Arsenal tak nak proceed lagi, nak fokus kat Declan Rice punya transfer dulu, mungkin boleh dapat dalam 50 lah. Sebabnya Chelsea sanggup nego. Nah, itu je beza dia. Chelsea sanggup nego, and tapi tak tahulah nego sampai 60 ke 65, tapi sanggup nego daripada 70. Tapi Real Madrid memang takkan bayar 50 pun, orang cakap. So Real Madrid dah kau-kau, dah terkeluar. And tapi untuk sedapkan hati Arsenal guys, bila korang tengok balik stats, sebenarnya Mamat ni as a number 10. Aku tak faham kenapa dia tak pernah digunakan as a number 10 kat Chelsea, Mat. Daripada Tuchel apa tu, aku tak tahu apa yang korang tengok dekat training. The only positive yang aku nampak is apa yang sebenarnya korang tengok kat training. Bukannya Harvard function gila sampai jadi as a number 9 ke apa. Ini apa aku rasa lah, aku punya teori lah. Is that pemain yang ada dekat team tu, number 9 yang ada, tak se-function Harvard. And kalau kau tengok dari segi stats pun, ya tu. Kau tengok Broya, kau tengok Lukaku kan. Harvard score lagi banyak gol daripada diorang, man. Walaupun tu bukan position dia. Faham tak? And orang yang main position tu pun tak function. Sebab tu terpaksa gunakan Harvard dekat position tu. Itulah apa yang aku rasa. Sebab kalau kau betul-betul gunakan dia dekat position dia as number 10, kau tengok stats dia, man. Tadi aku usah stats dia. Kita usah balik kan. Aku tak tunjuk korang kat sini, tapi aku usah. Korang tahu tak, 2 season dalam Liga, Bundesliga sebelum dia masuk Chelsea, ada sebab kena dia masuk mahal gila apa. 90 juta lebih kurang, 80, 90 ke 70. Something like that, aku tak ingat. Tapi lebih daripada 60. 2 season. Season pertama ni kau faham umur dia berapa time ni tau, belas-belasan. Season pertama 17 gol 3 assist. Okay, ni muda gila. Lepas tu season seterusnya 12 gol 6 assist. And kurang game 4 game beza, tapi 12 gol 6 assist. So maksudnya Mamat ni boleh score, tapi kau kena bagi position yang betul kat dia. Faham tak? Bila kau main kat dia as a striker, banyak link up play yang kerugian kat situ lah. Sebab tu kalau nampak bila dia main dengan Yao Felix, ada lebih function sikit dari segi build up play kat situ. Faham tak? So memang sayang lah kat situ bagi aku. So kalau betul lah memang Arteta nak gunakan dia as a number, as a position dia paling function sekali, as a tempat Odegaard punya, boleh lawan dengan Odegaard, boleh lawan dengan main kat tempat Xhaka, aku rasa okey lah kot.
Dia main ke half space lah, half space between tengah dengan kira ataupun tengah dengan kanan bagi aku. Tapi tu lah, aku still tak nak, aku cubalah aku proses kan. Sebab Mamat ni pun muda lagi, sebaya aku siap Harvard sih. Aku rasa dia boleh betul-betul, kesian lah kat dia kan. Sebab tu aku dia nak pergi Arsenal, dia cakap dia interest lepas dah contact dengan Arteta. Sebab dia pun sendiri mesti rasa dia punya, banyak lagi dia punya apa yang dia boleh achieve. Tapi dia tak sampai sebab manager tu tak dapat keluarkan daripada dia. And mungkin Arteta adalah manager tu. Kalau aku call berada Arsenal, komen kat bawah. The only problem is aku rasa 50-60 macam mahal sangat untuk dia. Especially kita je rasa mahal sebab kita tak tengok punya apa yang dia mampu bagi. Mungkin bila Arteta faham benda tu, mungkin dia cakap 60 murah. Mungkin ada rasa macam tu, aku tak tahu aku. We'll see guys, we'll see. Kita tengok macam mana develop punya transfer ni. And next guys, Mason Mount punya transfer. Mason Mount punya bid 40 juta kena reject dengan Chelsea and daripada MU. Alright, so memang MU aku dah cakap dah itu. Aku pun tak tahu kenapa Chelsea nak mahal sangat. And the only thing yang buatkan aku Ten Hag still bersemangat dalam transfer ni adalah sebab apa guys? Sebabnya dia still tak nak sign contract. Mason Mount takkan sign contract baru nanti. So harga dia akan makin lama makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. So nanti at the end of the day Chelsea akan terpaksa accept juga. Dia memang tak ada peluang pilihan lain melainkan MU yang give up. So MU tak boleh give up, Mason Mount pun tak boleh give up. Dua ni je kalau nak betul-betul, kalau betul-betul nak dapatkan Mason Mount confirm ke MU. Tunggu kalau kau tanya aku lah. Alright, so memang aku rasa kalau kau tanya Ten Hag, aku sebenarnya confirm dia nak sangat-sangat juga. Sebabnya Mamat ni kau kena faham, Mamat ni pun Premier League. Sama juga macam mana Arteta nak, sebab dia Harvard kenal Premier League. Kita boleh cakap benda yang sama kat sini lah. Si Ten Hag tahu Mason Mount kenal Premier League. Cumanya berapa nilai yang sesuai untuk dia, aku tak tahu lah guys. Mason Mount nak cakap 60 aku rasa mahal sangat. Tapi disebabkan dia English kan, kau kena redor je lah dengan harga dia kan. Tapi itulah Chelsea ni, aduh. And Chelsea ni satu benda yang korang pun perasan aku rasa, diorang pandai jual player. Diorang pandai jual player. Siapa pun kau campak kat diorang punya player-player diorang, walaupun tak function ke, mesti diorang berjaya dapat 20 juta 30 juta kan. Tapi itu pun zaman Marina apa kan. Tapi dah tak ada lah sekarang ni Todd Boehly. Tapi nampak gaya pun Todd Boehly pun pandai nego guys. Pandai nego sebab dia tak nak lepaskan lagi Mamat ni, tak nak lepaskan lagi Harvard dengan murah. And walaupun kita ingat, oh mungkin dia dah beli banyak sangat player, mungkin dia akan struggle dari segi permainan, dari segi pemain mana yang dia nak guna apa bagai kan. Sebab dia jual banyak player, betul tak? So bila kita fikir macam tu, mungkin dia akan senang sikit untuk accept ni kita punya bid ke apa kan. Tapi tak agak sebenarnya guys. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik, Mamat ni memang aku sedut banyak sangat. Satu tak kisah dia main reject sekiri dan kanan, senang tak isau pun. And Pochettino so far tengah still try untuk convince Mason Mount guys kan. Dapat reports, still try nak convince Mason Mount. Aku still tak rasa dia akan berjaya convince lah. Sebab siapa je kau nak masuk team tengah main Champions League kot, Mount. Sama juga macam case Harvard. Harvard nak masuk team dan main Champions League. And sama juga dengan case Declan Rice nak masuk team, masuk dalam team yang main Champions League. So benda tu aku rasa kalau untuk pemain profesional, siapa je tak nak main dekat highest level. Mantap boleh jadi macam tiba-tiba kan, macam case Harvard tu tiba-tiba je menang Champions League. Macam aku tak expect macam sebelum menang season tu, walaupun dalam Liga Hawk gila kau-kau. Sama lah guys, kalau komen kat bawah pendapat korang. And antara Mount dengan Harvard, aku rasa mana yang akan settle lu.